Masih banyak yang jadi lonte cuma senyum-senyum. Hah? Rambut hilang, celana pendek, kuku panjang, kuku tek. Oh, ngokok. Di pojok dunia ini maksiat tidak langsung kena azab. Buang bersinah, tidak ada langsung kena azab. Tapi azabnya apa? Kalau betina cocok ke si anak, kemaluan. Besi anak itu dipanggang di wapin lako, dicocokkan di kemaluannya, metu dari kepalanya, diseret di padang masyar. Lalu dia mati, tidak ada bertobat. Tapi azab itu belum Allah turunkan. Masih banyak yang jadi lonte senyum-senyum. Hah? Rambut hilang, celana pendek, kuku panjang, kuku tek. Oh, ngokok. Banyak yang diskotik, banyak mabok-mabokan, banyak koruptor, banyak belum galau kena azab oleh Allah. Kenapa? Kata Allah dalam hadis qudsi, rahmati sabaqat min ghadabi, kasih sayangku mendahului murkaku. Allah masih sayang dengan dia. Kalau dia itu nak berubah, tapi diistidrajkan oleh Allah Ta'ala, ditalak ke kalau nak berubah. Kalau nak berubah, capi makanan kau, belum mati, belum jiru, tak kalah cobek, tak kocam, tak kalah mimpi. Apa nak nyalakan Allah? Kalau umur sudah 50 tahun, sekarang 14-40, berarti kurang 10 tahun lagi bakal mati, misalnya. Sudah dikasih oleh Allah kesempatan, maksiat dari umur 30. Nyajak sampai umur 50, lalu 20 tahun lebih dihantam ke nazab. Masih maksiat. Nak nalak ke siapa lagi? Bahkan haram, maksiat sudah dilarang, dibuat terus. Nak nyalakan siapa lagi? Kalau begitu maksiat langsung ke nazab, ya? Bukan sedikit, tidak ada banyak yang mati di tempat betina nakal, kerajaan putih. Kalau isi belakangan, bakal kindu. Pertanyaan yang suka ganti. Kita ada merek di lalang. Ditutup tulisan pojok. Ditutup. Kok tidak perlu pojok, perlu bawah. Buka. Kalau di sini kanan. Dibuang JPM dikit. Banyak banyak motor ojek masuk dalam. 5,000 lah masuk. Enggak mau. Umur ada harta. Coba harta. Budak kita lahirkan, sekolah di sekolah ke, nak berbini di bini ke, nak berlaki di berlaki ke, berkahwin di modali, rumah di siap ke. Muka umur sudah 60, 70, 80, masih nyekel duit ratusan juta. Buat apa itu? Buat apa duit itu? Anusah buat kaget sakit. Cukuplah anak ngidul begitu. Wajib anak ngurusi kita. Mereka kita besar, kita modali, kita segalanya. Saatnya mereka hidup di kita. Buat apa lagi dan kecil itu? Nah diambok kan? Emas, gelang, belum-belum, berapa? Waktunya bukan lagi untuk guys. Sudah mempersiapkan diri nak hadap Allah. Jangan ini hati-hati berbagian ibu. Emas ngapai panjang. Hantar ke bala. Nyumput bala. Nyumput pada zaman zaman apa namanya? No. Zaman begal. Zaman begal. Itulah.